sela-sela nih ternyata ada juga nih anak haji datang nih. Ternyata enggak dari muka. Kan udah dari tadi udah tos. Lu enggak usah bikin gimmick di video gua. Sengaja banget dia parkirnya sebelahan tuh. Biar sama-sama Siti. Biar sama-sama sih. Langsung ini Siti, yang sebelah sini Cici. Cici. Iya, Siti dan Sipik. Karena perpaduan. Ya udah, besok kita ketemu lagi ada event sama. Siap. Oke. Kita lihat besok ada terjadi. Nah ini yang viral di TikTok ya, iya. Suka nanya-nanyain orang ya. Sekarang saya tanya balik kamu. Oh, iya, kamu pilih metik apa manual? Saya bisa bawa mobil, Bang. Kamu pilih garis apa janda? Garis dong. Keterlaluan. Ini dari Outbreak juga ikutan datang nih di acara. Halo, MDC. Yoi. Apa singkatannya? Morning Drivers Club. Salah. Oh, iya. Apa? Apa? Ketahuan gak ngebaca lu ya? Apa, Bang? Wah, parah lu. Apaan? Morning Drivers Club. Ini ada Mazda 8 nih. Yoi. Siap, Bro. Siap ya. Mobil lu ganteng enggak kayak mobil dia noh? Aduh. Mobil dia banyak jepitan ceweknya. Mazda 8. Mas mau parkir ya? Iya. Di situ, Mas. Di atas. Boleh nih di atas sini aja nih. Nih di atas sini nih. Nih dari Chamber Gang. Wah, ternyata anak Outbreak berkeliaran di sini, guys. Ada. Halo, Mas Aldi. Halo. Bye-bye. Sesuai dengan stikernya Chamber Gang. Jadi Chamber semua. Mantap. Nih mobilnya, coba lihat nih, pasti banyak tisu bertebaran nih. Oh, udah bersihin ya. Wah, parah. Nah, kita bawa si Ruby juga. Terakhir sih udah gue cuci nih, nggak tahu nih dalamannya gimana. Tadi si Iqbal yang bawa nih. Nah ini kita ada ketemu juga nih race, wah yang warna ungu nih. Tuh, ya ungunya stiker. Wah ternyata first auto race juga nih. Atau belum? Nggak usah diraguin lagi lah kalau urusan stiker. Nah ini juga ada. Coba tebak. Ini Honda BRV yang gen pertamanya, wah ngeri bos. Bempernya karbon, cupnya karbon. Ini gokil mobilnya. Keren nih mobilnya. Fitmentnya juga ngeri. Keren. Terus selanjutnya ada Subaru Forest. Wow. Kalau gue sih ngomongnya wagon, soalnya manjang ke belakang. Cakep nih. Emang kalau misalnya kita datang ke acara-acara car meetup kayak gini, kita bisa ketemu sama mobil-mobil yang jarang kita lihat di jalan. Yuk kita lihat ada apa lagi. Oke, selanjutnya gue akan coba lihat ada mobil apa aja. Ini yang pertama ada Porsche. Terus selanjutnya di sini ada Mercy, Chamber Gang. Terus ini ada Starlet. Wih, warnanya cakep banget sih. Terus kemudian di sini ada Subaru STI. Kalau ini kalau nggak salah yang WRX-nya. Cakep ini. Terus ada Honda S2000 dan terakhir ada M2 Competition. Nah, banyak yang ganteng. Terus nggak kalah ganteng, ini ada satu mobil. Nah ini nggak kalah ganteng, ini ada satu mobil punyanya Mas Luki dari Stance Labs, yang dimana mobilnya bisa dipakai daily, bisa dipakai untuk drifting juga. Keren. Selanjutnya di sini ada Honda Genio yang original banget. Fitmentnya bannya masuk ke dalam. Seru banget. Ini statik tuh kalau nggak salah. Terus di sini ada juga mobilnya CRK tuh. Ganteng banget ya. Terus selanjutnya kita lihat koleksi-koleksi yang lain. Di sini ada Golf GTI. Kayaknya sih Golf. Apa Polo? Golf GTI. Ini ada Golf GTI. Terus ada BMW seri 7. Terus di situ ada Mazda RX8. Wah, ini mobil klasik tapi bagus banget. Rapi. Asik banget ini. Terus kita ketemu satu mobil lagi yang jarang ada di jalan. Ini ada Nissan Fair Lady. Ganteng banget ini. Fitmentnya juga cakep banget ya. Di belakangnya ada BMW. Tetep sih. Pandangan gak bisa berpaling nih dari mobil ini.
nggak hanya mobil-mobil mewah, tapi di sini kita juga bisa lihat di sini ada Honda Brio gen yang pertama, terus ada Honda Freed juga, terus ada Innova juga. Waduh, ini Lexus kok nyempil ya? HSR. Terus di seberangnya ini ada kawanan FT86 Toyota. Terus ada Sirocco juga. Terus ini ada, gue gak tahu nih, ini BRZ kayaknya. BRZ atau FT86 ya? Antara BRZ atau FT86. Terus ini ada FT86. Dan di sampingnya ada Honda Civic. Nah ini ada E30 juga. Bentar. Kayaknya ini bukan E30. Kayaknya ini E30. Ini E30 tapi yang tahun 89 kayaknya nih. Terus di sini ada BMW juga. Woi, mobil ganteng. Dan terakhir ditutup sama Mitsubishi Gelman. Terus selanjutnya di sini kita lihat Kijang yang sudah cukup berumur dengan fitment yang oke, ditinggiin. Cakep. Wah, ini sih kayaknya buat masuk-masuk ke overland ini kayaknya ya. Cakep. Terus di sini juga ada Toyota Rush, Expander, BMW. Ya, jadi acara ini Morning Driver Club ini memang dibikin untuk semua kalangan. Jadi siapapun boleh datang, mau yang mobil dari grade A sampai grade Z, dari yang murah sampai yang mahal, itu boleh datang. Ya, karena balik lagi, kalau misalnya kita ngaku car enthusiast, berarti kita harus berteman dengan seluruh pengguna mobil, tidak pandang bulu. Nih Honda Jazz. Wah, gue suka spoilernya sih. Wah, ternyata plat putih sudah mulai banyak beredar, guys. Ayo, bagi yang belum ganti plat pakai warna putih, buruan cat warna putih. Bukan cat. Apa sih, regis ulang ya? Regis ulang ya? Regis ulang platnya biar jadi warna putih. Oke, ada selanjutnya nih. Jadi pagi ini gue benar-benar dimanjain dengan mobil-mobil ganteng, mobil-mobil yang jarang kita lihat di jalan. Dan yang pasti sih yang paling penting itu adalah silaturahminya. Ya, Mercy warna kuning, favorit gue ini. Padahal suka BMW, tapi gue gak tahu kenapa Mercy warna kuning ini sangat menarik sekali warnanya, mobilnya juga. Oke, selanjutnya di depan ini ada Civic FD1 yang sudah modifikasi. Wah, itu kayaknya atasnya pakainya moonroof. Terus ini ada T39. Ada pick up juga. Wah, keren. Terus ada Honda City, City yang lama. Terus kemudian ini ada Toyota DX, Harrier, Suzuki Baleno, HR-V gen pertama. Wih, mirip punya Mas Akbar nih. Cakep. Terus ada Wuling juga, ada Ayla, dan ada Sikuni, cikal bakal Honda Brio gen pertama. Kemudian selanjutnya gue lihat ada satu sosok, salah satu mobil impian gue juga. Ini adalah BMW E36 E36. Wih, fitmentnya ngeri ya. Velgnya masuk ke dalam. Cakep. Ini sih positif pakai Ersa sih. Gak mungkin status jalan kayak gitu. Terus ini ada Vios yang terbaru. Terus ini ada Corolla Alt. Ini apa sih nunjuk-nunjuk? Itu dong. Kamu apa ya? Itu dong, outbreak. Oke, ini ada Corolla Artis tuh, TRD, Racing Development. Oke. Nah, ini dia. Katanya sih punya outbreak ya. Ini mobil, padahal kemarin kita offroad ada loh mobil kayak gini. Besok kayaknya kita bakal cobain overland pakai mobil ini. Kita pinjam ke Mas Akbar nanti. Boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Aman aja. Ganteng. Terus kita jalan-jalan lagi. BMW 330. Terus ada WRX STI lagi, Subaru yang warna biru. Ciri khasnya kental banget sih emang WRX ini. Terus selanjutnya kita ketemu satu mobil yang cukup menarik lagi.
Datsun Triple S, warnanya merah, berani banget. Ay, suka sih. Ini juga ada Datsun. Ini kalau nggak salah Datsun 510 kalau nggak salah nih. Weh, manis ya. Aduh, merahnya ganteng bener ya. Ini statis. Wow, luar biasa. Luar biasa. Aduh, kalau teman-teman bisa dengar tadi ada suara kretek-kreteknya sedikit, tapi ganteng ya. Tapi memang ada istilah beauty is pain. Nah, di sini ada BMW 430. Tuh, ganteng ya kan. Nah, kebetulan kita ketemu sama Bapak Wikipedia otomotif di Indonesia. Masih anak baru kok. Masih anak baru. Kalau dia anak baru, saya belum lahir berarti. Bro, ya, kan ya. Udah lama juga nih nggak ada event-event kayak gini. Menurut lo gimana? Nah, ini menurut gua positif banget lah ya. Hmm. Kita untungnya kasus-kasus udah berkurang, kita bisa kumpul. Dan ini hebatnya ya, walaupun tadi hujan, orang masih semangat datang. Oh, itu dia. Ya. Jadi tadi pagi itu pas gua berangkat, gua mikirnya gini, wah ini sih pasti bakal sepi acaranya. Karena kan kalau anak mobil itu bukan karena takut hujan ya, tapi takut mobilnya basah. Itu dia, malas nyuci kan, keluar duit atau enggak kemarinnya udah nyuci. Kemarin terus, udah nyuci. Ya, bak, kotor lagi. Malamnya kita udah nyuci kan buat berangkat paginya, taunya hujan. Tapi akhirnya pada datang. Pada datang juga. Dan bener seru banget. Juga kan, memang salut lah ya buat tim elit. Iya, betul. Mudah-mudahan makin banyak ya, makin banyak yang ibaratnya gini, kita kan sesama pecinta otomotif, harus tetap saling ngebuka tangan lah ibaratnya, saling bertaut tangan. Betul. Ya, gitu. Segala jenis mobil om ya. Segala jenis mobil, terbukti di sini semua ada. Ah iya. Ya kan dari yang murah. Murah mahal dikit. Mahal dikit. Mahal. Mahal banget. Mahal banget ya. Yeah. Sampai yang nggak bisa dibeli. Waduh, nggak bisa dibeli loh. Iya. Waduh, serem banget nih. Nggak bisa dibeli karena mobilnya benar-benar jarang banget gitu. Kadang-kadang kalau ada mobil yang jarang ada itu punya duit tuh belum tentu bisa dibeli. Bener banget toh. Ya kan. Contohnya ada apa aja sih mobil yang nggak bisa dibeli? Apa ya tadi? Oh tadi ada Subaru ya. Cakep tuh. Kan itu Subaru. Ah nggak kan? Subaru yang GC itu. Oh yang GC udah. Lo mau ada barang? Kalau orang yang mau jual ya mau kasih berapa duit kan? Harganya juga gelap ya. Terus tadi akhirnya juga ada tuh ya? Ada. Ranger ya. Ranger. Yang mana nih? Mau nggak sih sih? Kan gue lagi jalan parkir, wah gila gede banget. Langsung menarik perhatian ya. Iya. Itu iseng-iseng berhadiah. Tapi keren dong kan demonstrasi gitu. Dengan velg itu jadi mobil bisa tampak. Sadis. Oke deh bro, thank you om. Take care. Ini ada SK500 nih, ganteng boy. Selanjutnya kita ketemu mobil yang cukup rare juga. Ini Subaru Impreza. Wah. Ya Allah, ganteng banget ya. Setengah wagon. Kalau wagon agak panjangan ini setengahnya nih. Wah, ininya juga cakep banget nih. Keren. Ini bisa jadi referensi nih buat kita modifikasi. Dan yang pasti ada SL-nya Mas Harun. Ada GT1 juga di mari. Ya Allah sih, cakep bener. Betul. Dasarnya apa sih? Sebenarnya dasarnya itu kita nih sebagai karyawan entusias kan pengen banget nongkrong silaturahmi, ketemu sama teman-teman semua. Nah, ini kita kasih wadahnya. Dan kita enggak lupa juga industri dari otomotifnya. Karena yang punya industri kebanyakan teman-teman semua nih. Kalau bukan kita yang support, siapa lagi? Benar. Jadi di dalam sini juga banyak industri-industri otomotif yang mungkin teman-teman di luar sana bingung mau nyari barang di mana ya. Pas kalian cuci mata, kan lo gak tau pas saat ini, jadi ternyata ada promo nih, gue pengen lah gitu.
Oke. Ini yang pertama atau emang udah series? Morning Drivers Club sebenarnya sudah ada beberapa. Tapi kalau yang untuk yang tadi bilang, karena kebanyakan kemarin itu kan kita masih kucing-kucingan lah. Ngomong kucing-kucingan karena dari pemerintahnya juga masih belum ada peraturan untuk dibuka. Peraturan resminya belum ada. Setelah kita peraturan resminya udah keluar, kita bisa bikin di sini untuk membuat orang ini baru yang pertama. Mudah-mudahan setiap bulannya ada. Wih, luar biasa. Oke, Mas, sukses terus buat Nyari. Terima kasih buat MDC juga. Terima kasih banyak. Dan sukses juga untuk ASR. Thank you. Yaudah, Mas, apa saja? MDC pada... Ini dia lagi ngasih lagi. Ini ternyata ada pilot drone kebanggaan ASR ini. Lu tau gak, Mas? Dia ini, pilot yang berbahaya. Persiapkan makanan terbaik buat kalian, yang mau terbaik buat kalian. Yang ada top speednya, gak ada. Oh, yang mau ingin. Gue tau gak kenapa gue berani ngebut. Kemudian, kenapa? Karena gue pakai ASR Force. Sadis, ngeri banget. Salad ada ASR. Ngeri. Ntar dulu. Ini mah gue kan tau. Lo tau gak kenapa sebenarnya lo berani ngebut? Karena ini ada Air Sus, namanya Airland. Yes. Ganteng, bener gak, Mas? Coba kasih tau kelebihannya, Mas. Masuk. Jangan lupa rekening gue. Kasih tau dong kelebihannya, Mas. Apa, Mas? Kerjanya apa, belot sama ganteng aja. Tambah ganteng. Ganteng parkirnya jadi lebih cakep. Dapat pendeknya. Bener, apalagi kalau dipasang di Alphard ya. Ini udah masuk wishlist. Berarti kita tinggal tunggu nih. Tunggu aja. Kalau Messi katanya mau bikin custom. Mungkin dia masih malu-malu ngomong sama Mas Harun, saya sampaikan aja. Mas Harun bisa bikin. Oke. Udah. Belanja. Nih, tanya-tanya dulu. Beli dong. Beli dong. Kalau yang ini yang kayak nomornya, Mas. Bolton. Ini Airlines yang Bolton ya. Point 38. Oh, sebenarnya Airlines juga ada kolopernya. Oke. Oh, jadi 38 ini juga nama brand-nya. Ini brand-nya. Brand-nya Point 38. Oh. Dia bikin koloper sendiri. Berarti ini ada yang Airsus dari Airlines. Ini juga ada kolopernya. Tapi kolopernya juga bisa ada balonnya. Oh. Lagi promo. Bisa ditambah. Cuma 10 juta loh. 10 juta itu udah termasuk tambah ini belum? Apa namanya karetnya? Halo, Rehan. Kolopernya gimana, Mas? Kolopernya tambah karetnya belum? Udah semua. Udah. Jadi bisa jadi Airsus nih. 10 juta doang. Enggak. Enggak, jadi promo hari ini. Kolopernya doang 10 juta. Misalnya City mau pasang kolopernya kan. Ya udah sepasang ini lagi 10 juta promonya. Oke. Terus ini juga ada manajemennya ya. Ini manajemennya Airlines Suspension. Ini ceritanya tabung oksigen kalau lagi sesak napas sama ya rekening ya pakai ini. Oke. Kalian bisa langsung lihat aja nih di 88 performance Point 88 Jakarta. Ada Instagramnya nanti di bawah sini. 10 juta terms and condition selama berapa bulan, Mas? Sebenarnya berapa bulan? Kurang tahu. Kalau gitu saya aja yang ngasih. Kalau over 10 juta sampai term and condition sampai nanti. Tanya aja langsung DM aja ke Instagramnya sendiri. Mas, sebenarnya bukan saya yang jualan, Mas. Sama kalau di sini. Sama. Saya juga tiba-tiba ngincaran. Nanti itu soalnya. Kalau over 10 juta. Thank you, Mas.